Di sini saya memegang dua buah relay. Sama tapi berbeda. Awas, kalian jangan sampai salah pilih. Mana yang cocok untuk power window? Nah, untuk yang cocok dengan power window adalah... Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten Aryo Abadi Motor, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lanjut ke pembahasan. Oke, kalian perhatikan. Di sini ada relay 5 kaki dengan ada tulisan 87A, 871 dan 87A. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Ketika kalian mau beli buat power window itu jangan salah pilih. Harus ada 87A nya. Karena kalau tidak 87A berarti itu sama dengan relay 4 kaki. Hanya aja outputnya yang jadi 2. Tapi ketika relay 5 kaki ini ada 87A nya maka bisa digunakan untuk power window. Beda dengan yang satunya seperti ini. Ini hanya 87. 87 nya ada 2 dan ini tidak cocok untuk power window. Karena pada dasarnya ini relay kaki 4. Cuman outputnya yang jadi 2. Oke, gitu aja guys infonya.